Antrean calon penumpang Transjakarta juga terlihat di kawasan halte UKI Cawang, Jakarta Timur. Walaupun demikian, para penumpang tetap tertib dan menaati aturan pihak Transjakarta. Ini adalah gambar antrean masyarakat pengguna Transjakarta di kawasan Cawang, Jakarta Timur pagi tadi. Antrean yang panjang adalah efek dari pembatasan operasional Transjakarta untuk menghindari penyebaran pandemi corona secara lebih luas. Hari ini tercatat hanya ada 13 rute Transjakarta yang beroperasi dengan jam berlaku terbatas mulai pukul 6 pagi hingga 18 sore hari. Grab sampai UKI, sedangkan saya harus melanjutkan ke arah Tanjung Priok. Ya kalau begini nih pilihannya mungkin benar di lockdown saja ya. Jadi kita nggak sengsara di jalan.